seperti orang pada umumnya lah bang. Putus lu kayak gimana emang? Hah? Kapan marah? Putusnya? Putusnya sebulan yang lalu, atau 2 bulan yang lalu? Kenapa tuh? Pacarannya sekitar pas virus datang lah. Kenapa tuh? Kan udah kenal gitu sama. Gimana nih satu-satu nih? Apa kan, bang? Kan dia Arafa udah sempet kenal sama orang tuanya juga kan? Enggak. Atau Arafa waktu dia udah kenal sama orang tuanya Arafa atau? Iya udah kenal. Tapi ya kenalnya kenal sebagai pacaran aja kak. Putusnya kenapa? Ada virus cinta yang lain Arafa? Ah? Sampet. Ah? Putusnya kenapa? Putusnya kenapa? Digunting kali ya? Putusnya? Gak tahu juga sih. Putusnya karena ya biasa lah bang. Namanya juga percintaan anak muda ya kan. Sekarang nyanyi lagi nggak Arafa pak? Hah? Katanya dijodohin sama bintang Emon Arafa. Dijodoh-jodohin sama bintang Emon sama netizen. Ya udah. Ya nggak kayak gimana-gimana sih, alhamdulillah aja kalau dijodoh-jodohin mah, barangkali jodoh kan. Tapi kamu nya mau? Apa? Tapi kamu nya mau? Mau-mau aja lah bang. Bisa nggak mau kan, gue belum ada suami juga, bintang Emon juga belum ada. Tapi bukannya bintang Emon udah punya pacar ya? Bintang Emon udah punya pacar? Yang sama siapa? Gak ada gitu. Lah lu udah baru ya? Lagi berita apa lagi? Tadi yang kemarin cari data. Yang kemarin enggak, masinis kan? Masinis. Sekarang cari yang gimana? Sekarang cari yang mau aja lah. Yang sama... kocak ya? Hah? Kocak yang kocak. Ya gua masih nyari komeng kan, udah punya suami istri. Udah. Emang bintang Emon kayak gimana Arafa? Bintang Emon. Ya. Bintang Emon adalah baik, terus kayaknya soleh. Cari daman lah. Kok kayaknya sih? Oh, iya, gua kan tiap hari gak sama bintang Emon bang. Iya. Tapi komunikasi gak sih sama bintang? Sering nge-live bareng juga kan? Komunikasi jarang sih, komunikasi kayak gimana dulu nih, intens. WhatsApp misalnya. Enggak sampai teleponan, enggak sampai. Sibuk, sama-sama sibuk. Hah? DM sekali. Apalagi? Dari orang tua sendiri gimana? Dari gimana apa pengennya nih? Buru-buru nikah apa gimana ah, nih? Buru-buru. Enggak lah, masa buru-buru nikah kan harus dipersiapin matang-matang. Masa jam 4 nikah yuk kan, enggak mungkin kayak gitu kan. Nah, untuk jodohnya sendiri gimana maksudnya? Ya, jodohnya sendiri sih. Yang penting kan nyaman di kitanya, nyaman di keluarga, pokoknya nyaman lah ya. Lu pada nyaman kan semuanya nyari jodoh. Iya. Umur berapa target? Umur berapa? Umur. Target nikah. Target kemarin 21, sekarang udah 23. Enggak sesuai. Jadi berapa dong? Gua takutnya 25 ntar enggak sesuai target lagi. Ya udahlah, yang enggak sesuai target aja lah gua. Pilih ya harapan. Apaan? Panjang banget nih. Pilih enggak? Kalau pilih-pilih sih enggak ya, karena kan kalau orang ngedeketin itu masih kita pilih gitu. Maksudnya gimana sih pilih-pilih? Seleksi paling seleksi alam kali ya. Jadi kalau nggak cocok ya udah dia cabut. Kalau cocok jalan lagi. Apa orang bule Rafa? Ah? Apa orang lokal atau orang bule? Ya gua nggak bisa bahasa Inggris. Jangan nyusahin orang deh. Nikah muda, gua udah nggak muda bang. Umur gua udah 23 kan. Ya tapi kan belum ada calonnya. 24 ntar pasti ada. Pasti ada. Ini kalian buru-buru nikah muda kan? Enggak, tadi gua udah bilang kan. Gua buru-buru nikah nih. Kan jam 6 ya, lu pada dateng nih. Jam 6 nih kan. Ini kok banyak banget sih HP-nya, sumpah. Mak, enggak. Enggak berani dia jodoh-jodohin anak-anak. Takut nanti kalau kenapa-napa disalahin gimana? Lagi nih, ayo. Okay. Ini pertanyaannya nggak ada. Ini pemerintahan Afrika sekarang kayak gimana? Sibuk apa sekarang? Sibuk nyari kerjaan nih. Ada lagi. Skripsi. Nyari pasangan sibuk juga kan? Nyari sepasangan kan sibuk bang. Terus apa lagi? Jawab PR. Ada. Udah nih. Abis memory cardnya nanti.